Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolar. Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita pelajari bersama. Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Selamat siang, mari kita belajar lagi. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas tentang laptop lagi ya. Di sini kami akan meneruskan panduan dasar cara menggunakan laptop, yaitu pak 4-nya. Kemarin saya sudah membuat pak 1, pak 2, pak 3, dan sekarang pak 4. Pada pak 4 ini kami akan membahas tentang cara mengkondisikan laptop dengan printer. Nah, ini adalah printer yang kami kondisikan ke laptop. Nah, selanjutnya setelah laptop dan printer sudah terkoneksi, otomatis sudah bisa kita gunakan untuk mengeprint sebuah dokumen ya. Jadi kita dapat mengeprint sebuah dokumen. Jadi komputer ini sudah bisa kita buat mengeprint. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara mengeprint sebuah foto atau sebuah dokumen. Oke, cara yang pertama yang perlu Anda perhatikan yaitu sebuah printernya terlebih dahulu. Nah, printernya ini, jadi setiap printer itu mempunyai sebuah merek. Jadi silakan Anda cek tipe dan merek printer Anda, menggunakan merek apa dan tipe berapa, karena kita butuh sebuah tripper untuk kita install di laptopnya. Jadi kita butuh menginstal sebuah tripper terlebih dahulu di laptop ini agar printer ini terkoneksi ke laptop. Satu contoh di sini kami menggunakan printer dengan merek Canon ya. Ini Canon, kita bisa dekatkan di sini. Oke. Ya. Ini adalah printer dengan merek Canon dengan tipe di sini tertulis IP2770. Bisa Anda lihat di sini. Oke, kita dekatkan ya. Nah, jadi kita perlu memasang tripper printer ini ke laptop tersebut agar printer ini dapat terkoneksi ke laptop. Jika Anda mempunyai kepingan DVD-nya atau trippernya ya, silakan Anda install saja. Jika Anda tidak punya, kita download saja di internet ya. Oke, sekarang kita akan memasang trippernya terlebih dahulu. Kita akan mendownload di internet. Kita ke laptop. Oke. Kita akan mendownload sebuah tripper. Oke, di sini kita butuh koneksi sebuah internet ya. Kita akan mendownload. Jadi Anda koneksikan terlebih dahulu laptopnya ke internet. Nah, di sini kami sudah mengkoneksikan ke internet melalui jaringan WiFi. Oke, sekarang kita masuk ke Google Chrome saja. Kita masuk ke Google Chrome. Kita akan mendownload sebuah tripper printer ini sesuai tipenya ya. Tipenya di sini IP2770. Kita masuk Google saja langsung. Oke, di sini Anda cari trippernya. Misalkan Anda tulis tripper printer Canon. Oke, Canon IP2770 ya, sesuai printer yang Anda gunakan. Anda perlu ingat sesuai printer yang Anda gunakan. Oke, sekarang kita mulai download. Di sini kita download sebuah trippernya. Oke. Kita cari. Nah, ini adalah trippernya, bisa Anda lihat di sini. Sekarang kita klik download saja langsung. Klik download. Di sini ada dua pilihan versi terbarunya ini. Oke. Ini proses mendownload. Oke. Nah, ini proses mendownload sudah selesai. Sekarang kita install ya. Kita klik tampilkan folder terlebih dahulu. Kita akan menginstalnya. Mana ini filenya? Nah, ini filenya. Sekarang kita klik dua kali untuk menginstal. Di sini Anda pilih yes. Nah, ini proses melakukan install. Kita tunggu. Ini pemasangan tripper printer sesuai printer kita ya. Nah, ini. Sekarang di sini Anda klik next saja langsung. Klik next. Nah, di sini ada pilihan bahasa. Klik next saja. Pilih yes. Oke. Ini sedang menginstal. Kita tunggu lagi. Jadi yang perlu Anda ingat yaitu tripper yang Anda download harus sesuai dengan printer yang Anda gunakan. Jangan sampai salah mendownload tripper. Jika salah, tidak akan terkoneksi. Oke. Di sini bisa Anda lihat, di sini ada tampilan suruh kita mengkoneksikan printer ini
apa laptop ini dengan printer. Nah, di sini kabel USB-nya, USB printernya, pastikan Anda sudah terhubung ya. Sekarang tinggal Anda koneksikan saja. Anda hidupkan terlebih dahulu printernya, kita hidupkan. Oke. Jadi kita hidupkan printernya terlebih dahulu. Oke. Setelah printer hidup, nah ini sedang. Nah, ini sudah hidup. Baru kita koneksikan ke laptop. Nah, ini menggunakan kabel USB. USB yang terhubung ke printer. Sekarang kita hubungkan saja. Oke, nanti bisa kita lihat di sini ada install driver. Oke, kita tunggu. Nah, ini bisa Anda lihat, ini di sini ada tulis complete. Berarti di sini sudah selesai kita melakukan install sebuah driver. Nah, ini. Oke. Sekarang kita klik complete saja langsung. Complete. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita mulai melakukan itu ya. Print ya. Kita contohkan kita akan nge-print. Oke. Kita akan coba melakukan print. Kita siapkan sebuah kertas terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah kertas. Kita akan coba melakukan print. Oke. Di sini sekarang kita buka file. File apa saja? Silakan Anda mau nge-print apa? Di sini saya akan coba nge-print sebuah dokumen ya. Dokumen apa ini? Dokumen, saya akan nge-print sebuah dokumen. Coba yang ini isinya apa? Ini menggunakan Microsoft Word 2010. Nah, ini ada isi 2 lembar, bisa Anda lihat di sini. Ini isinya 2 lembar. Sekarang kita klik mulai print. Bagaimana cara mengeprintnya? Cara mengeprintnya sangat mudah sekali. Jadi caranya seperti ini. Anda klik file di pojok kanan ya, pojok kiri atas. Anda klik file, Anda pilih print, atau Anda bisa menggunakan Control V pada keyboard Anda. Anda perhatikan di sini Control V seperti itu. Nah, nanti terbuka seperti ini. Oke. Sekarang kita klik print saja langsung. Klik print. Ini akan mulai mengeprint. Kita tunggu, nanti printer akan mulai mengeprint. Nah, ini sudah mulai jalan. Jadi kita perlu menginstal sebuah drivernya terlebih dahulu untuk mengkoneksikan laptop dengan printer. Nah, ini sudah mulai mengeprint ya. Satu jadi. Nah, ini 3, ini 2. Oke, jadi cara mengkoneksikannya seperti itu, sangat mudah sekali. Oke, jadi panduannya sampai di sini saja untuk bug 4-nya. Kita lanjut lagi ke bug 5-nya. Semoga bermanfaat. Di sini kita belajar bareng ya. Jadi silakan ada komen saja jika ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.